Terus lurus atau nih? Ya, enggak apa-apa, langsung seret lurus. Yuk. Untuk video berikutnya ini tulisan collection, proses cutting tulisan collection. Nah, sama kayak tadi caranya. Klik kanan, balik horizon. Ya, selalu harus balik horizon atau mirror, pemirsa. Nah, ini bedanya kalau ini kan ada cuttingan dalam kayak O, E, O. Nah, diklik telusur, pilih area telusur, terus diblok. Nah, yang dipilih ini menu telusur, pemirsa. Nah, lebih dekat ya. Karena untuk cutting dalam, klik telusur. Nah, kelihatan ya. Yang bercak-bercak merah ini hasil cutting. Nah, kalau sudah, nah ini setelah Habib selesai pengelontokan yang B. Sip, manis. Ini dilumpuhkan, pemirsa. Nah, nanti waktu pengepresan dari situ ya. Campur ya. Iya, iya. Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Nah, terus kirim. Nah, sebelum dicetak kita lihat di cuttingnya. Nah, dipasang dulu. Collection warna apa, Bim? Putih. Ah, putih ya, dipasang setap Habib. Katimu cucu, bro, biasa. Jadi biasa pengerecehan antar staf, pemirsa. Simpai itu, pemirsa. Ready. Nah, ready sekarang proses cetak. Nah, itu kirim. Nah, ini prosesnya. Pakai Polyflex putih PU. Ini kurang mepet ya nih, tapi enggak apa-apa, pemirsa. Popo. Tetap foto. Ya, menguncir rambutnya, pemirsa. Soalnya rada hot kantor. Nah, ini hasil cutting. Nah, wes lepaskan. Nah, siapa lu ya? Coba Fir. Jadi ini dicekeli ya. Nah, terus klik lepaskan. Sampai kena, berarti najis tangan nih. Nah, ini hasilnya, pemirsa. Collection sih rotok buruk ini HP ini. Biji, pemirsa. Ya. Ini sekarang proses pengelontokan. Setor ini setap. Diajari cara menggunting dan pengelontokan. Nah, guntingnya diluruskan. Ini pemirsa. Nah, biar ketok pemirsanya. Sinyal minggirnya kan kak mulu kayak nyil. Nah, yuk langsung lurus ya. Nah, ini pengguntingan cici ya, pemirsa. Ini kok menceng, pemirsa. Enggak apa-apa. Iya, pemirsa. Kupu. Lagi dipreskan guntingnya. Nah, wis proses pengelontokan. Ini penyudik ya, pinset.